ke Madinah anak-anak Daud yang menetapkan mahar mereka yang lampaulah bagi di sisi orang-orang bujang di Madinah Al-Munawarah ketika itu. Jadi Tengah Allah kata-kata Allah Ta'ala tak beda oleh orang lelaki, maka panggil semua orang perempuan nak buat enakmen tetapkan mas kahwin. Ya, tak boleh lebih daripada apa yang telah ditetapkan tersebut. Panggil mesyuarat dengan semua orang perempuan. Ha, maka panggil orang perempuan yang menyatakan kami orang perempuan ini. Mas kahwin itu hak kami betul-betul. Suka ini kami lah. Nak letak banyak-banyak. Kalau nak, baiklah. Senang-senang. Apa kata senang-senang? Asabat imra'atun wa akta'umam. Benar perempuan itu salah orang. Kemudian, setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perselisihan dalam masalah mengumumikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat mengatakan kita mengumumikan jasad Nabi ini di Makkah Al-Mukarramah, tempat kumpadah, tempat syahiran Rasulullah. Ada pendapat kata kita kebumikan Nabi ini di Hebron, iaitu di Khalil, di sisi makam datuk dia Nabi Ibrahim AS. Ada pendapat kata kita kebumikan Nabi di Madinah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memutuskan perselisihan itu dengan hadis Nabi SAW menyatakan sesungguhnya para Nabi itu dikebumikan di tempat di Allah. Maka tak dialihkan ke Bakar pun tidak, ke Makkah pun tidak, ke Hebron pun tidak, dikemukakan di dalam rumah saya. Dan dengan Aisyah r.a.